kami sudah cukup lama dan kami ikuti PSR dan dikerjakan oleh anak-anak petani sendiri yang disekolahkan dari biaya sawit kita. Mereka ada di depan. Selamat semuanya ya. Sapa kita gimana? Sawit Indonesia, Indonesia untuk dunia. Yang siap tanam tadi yang saya sebut itu Pak Wapres, yang berumur 9 bulan. Kalau Bapak dulu di Pondok Pesantren Pekanbaru, Kecambah, 9 bulan lagi sudah seperti ini besarnya. Ini semua sudah sertifikasi oleh pemerintah bahwa ini adalah bibit yang hybrid gitu, Pak Wapres. Gitu Pak Munir. Tepuk tangan untuk Bapak Wakil Presiden. Terima kasih Pak Wapres. Pak Siram, berarti dia akan menjadi berkat 25 tahun kemudian. Iya. Ya. Ayo, sawit. Ya, sawit adalah kita Indonesia. Terima kasih Bapak. Boleh yang terang, Pak. Akan diberikan pada kelompok tani Sinar Tani Malungun, berupa bantuan sarana dan prasarana sesuai bawahnya. Syukur para petani sudah melakukan konsolidasi kerja
melalui wadah koperasi produsen Arfak Sejahtera yang beranggotakan hampir 5.000 kakaknya dan juga mengelola 9.400 hektar tanaman yang diremajakan usia 2 tahun. Secara nasional, perlu diketahui sebagai informasi komunitas kelapa sawit memberikan kontribusi ekonomi yang besar dan membuka lapangan kerja yang tinggi. Ekspor komunitas perkebunan yang melonjak pada tahun 2022 paling besar disumbang oleh komunitas kelapa sawit dengan nilai 468,64 triliun. Paling jangan ketiga lagi. Ini jangan ketiga lagi. Betul? Ya, karena itu ini harus siap. Ya, jangan ketinggalan dari daerah lain. Daerah lain sudah mulai maju sawitnya. Cuma sawit tetap harus menjaga juga kelestarian alam lingkungan. Jangan dirusak ya. Ini juga perlu dijaga. Jadi sawit ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan bagi kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja, meliputi 4,2 tenaga kerja langsung dan bahkan juga ada 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Jadi ada yang langsung, ada yang tidak langsung akibat dari sawit ini. Manfaatnya banyak sekali. Pemerintah mendorong secara intens program PS, Permajaan Sawit Rakyat secara nasional, khususnya di tanah Papua, ya, dengan mempertimbangkan berbagai kawasan kelapa sawit, perkebunan di inti rakyat, sudah lebih dari 25 tahun di monopoli dan di Jayapura. Dan secara khusus BP3 OKP ini namanya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang kebetulan saya koordinatornya akan memastikan program PSR ini dapat berjalan di Papua ya. Maupun di Jayapura. Untuk itu saya akan membahas program PSR secara integrasi dengan kementerian dan lembaga terkait dan pemerintah daerah serta beberapa asosiasi terkait kelapa sawit. Kedepan perkebunan kelapa sawit rakyat menjadi model ekonomi Papua produktif sejalan dengan rencana induk percepatan pembangunan Papua tahun 2022 sampai dengan tahun 2040. Apresiasi juga kami sampaikan kepada semua pemangku kepentingan perkebunan kelapa sawit, pemerintah Kabupaten Manokwari, pemerintah Provinsi Papua Barat, Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPD PKS, dan juga Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKASINDO. Ini bapak-bapak ini. Bisa saya sudah supaya PSR dilaksanakan. Ya. Dan mengenai pabriknya juga. Ya. Jadi beliau-beliau ini yang terus mendorong saya supaya ini dan alhamdulillah sebentar lagi akan dibangun pabrik kelapa. Terima kasih. Dan mendukung dan berkontribusi besar mendukung program PSR ini. Jadi lagi APKASINDO ini lah yang berjuang untuk kelapa semua. Ya, selamat kepada APKASINDO. Tepuk tangan. Terima kasih.
yang saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita berjuang untuk mengembangkan sawit untuk kesejahteraan kita semua, bahkan juga untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.